Liburan tak melulu harus keluar kota. Salah satu tour organizer Jakarta Food Traveler mengadakan Picnic in the Park dan Food Festival. Diawali dari Taman Ayodhya di Jalan Mahakam, dengan luas 7.500 meter persegi, taman ini dilengkapi danau buatan dengan dekorasi air mancur. Nah, mau badan bugar tapi males gitu ke tempat fitness. Nah, nggak usah jauh-jauh dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di taman-taman di Jakarta. Di sini juga tersedia adanya fitness gratis. 100 meter dari Taman Ayodhya ada Pasar Burung Barito. Di sini dijual beberapa satwa mulai dari satwa ular, hamster, kucing, bahkan kelelawar. Selain itu, aneka jajanan pun tersedia. Mengusung tema Park Festival, gelaran ini diikuti 25 peserta. Saya sama keluarga, kebetulan bawa anak-anak, jadi biasanya kan ke mall setiap minggu. Sekali-sekali pengen coba yang outdoor, taman. Destinasi terakhir yakni Taman Langsat. Menikmati sejuknya udara sambil cicipi aneka kuliner lezat. Udah capek jalan-jalan, saatnya ngisi perut kita makan. Dan ini pas banget bagi yang udah capek sama hiruk-pikuk ibu kota. Dan caranya gampang, kalau mau ikutan tinggal dicek Instagram dan juga Twitter Jakarta Food Traveler. Anjana Demira, Yogi Gandanaya melaporkan untuk Metro.